kakak-kakak sekolah minggu, kembali lagi di tutorial permainan sekolah minggu. Nah, bagi kakak-kakak yang masih bertanya-tanya atau ingin bergabung dengan kurikulum Superbook, boleh lihat di kolom deskripsi di bawah ini atau link di bawah ini juga. Bagi kakak-kakak juga jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube channel dari Superbook Indonesia untuk mendapatkan update-update terbaru dari kita semua. Nah, permainan kali ini adalah permainan dengar dan taat. Bagaimana cara bermainnya? Ini dia. Untuk permainan dengar dan taat kali ini yang dibutuhkan kakak-kakak adalah 2 buah balon yang sudah dituliskan kata dengar dan kata taat untuk setiap pasang anak. Jika di kelas kakak ada berjumlah 20 anak, maka yang dibutuhkan adalah 10 balon dengan tulisan dengar dan 10 balon dengan tulisan taat. Atau kakak-kakak bisa memperkirakan sendiri berapa jumlah yang dibutuhkan untuk kelas kakak. Nah, bagaimana cara bermainnya? Ini dia. Bentuk beberapa kelompok yang terdiri dari 2 orang anak. Kemudian berikan balon dengar dan balon taat kepada mereka. Instruksikan kepada anak untuk saling memindahkan balon kepada temannya secara bersamaan. Dan kedua buah balon tidak boleh terjatuh. Lakukan terus sampai batas waktu yang ditentukan. Dan kelompok yang paling lama balonnya tidak jatuh adalah pemenangnya. Nah, makna dari permainan ini adalah ketika kita taat dan dengar secara bersamaan itu pasti sulit. Namun, kita harus belajar untuk taat dan mendengar apa kata Tuhan. Karena dengan mendengarkan apa kata Tuhan, itu akan membawa kebaikan bagi kita semua. Kakak-kakak, jangan lupa untuk follow akun-akun sosial media dari Superbook Indonesia untuk mendapatkan update terbaru dari kita. Tuhan berkati. Bye!